Halo, selamat pagi untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel Pancasona ID Flowstore Indonesia, yaitu lanjut ke vlog Gudang Senapan Angin. Mohon maaf suara saya agak serak ya, karena ada batuk. Nah, tapi nggak apa-apa, tidak menyurutkan untuk semangat saya memberikan informasi menarik seputar kegiatan saya di salah satu gudang senapan angin yang lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Hari ini periode tanggal 14 Desember 2021 jam 9 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian barat. Hampir jam 10 ya. Nah, ini jam siang seperti biasa. Alhamdulillah kemarin itu kami mengirimkan ada kurang lebihnya 12 pucuk senapan angin paket full set mengenai promo-promo sebelumnya yang sudah pernah saya buatkan videonya. Nah, kemarin itu sudah sold out semua dari beberapa senapan angin, ada yang PCP, ada yang Gecuk, ada yang Oakley. Mengenai promo-promo sebelumnya sudah saya kirimkan dan alhamdulillah selesai tepat waktu walaupun agak sore ya. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berbelanja kemarin. Nah, hari ini baru saja saya selesai untuk penataan gudang dan sebagainya, ada orderan lagi kurang lebihnya ada 10 unit senapan angin yang sebelumnya sudah saya tata, tapi mau nanti saya packing sekaligus nanti akan saya kirim di via ekspedisi. Nah, sebelum saya tunjukkan itu, saya ingin ngobrol santai aja sih dari teman-teman mungkin yang sudah pernah nonton vlog gudang senapan angin sebelumnya dari Pancasona Official atau Pancasona ID Flowstore Indonesia yang lokasinya ada di Kediri, Jawa Timur. Ini saya mau minta pendapat bagi teman-teman nih, kira-kira dari pelayanan yang kami berikan sejauh ini sudah puaskah teman-teman, atau mungkin ada perbaikan dari pelayanan, dari segi produk dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada masukan ataupun ada kritik, saran, silakan tulis saja di kolom komentar. Nah, hari ini tuh tanggal berapa tadi? Tanggal 14 Desember ya, 2021. Harinya itu kalau nggak salah hari Selasa ya. Hari Selasa saya habis selesai untuk penataan gudang karena kemarin tuh kayak kapal pecah ya kemarin, karena orderannya kurang lebih 12 paket senapan angin. Bahkan 12 paket senapan angin ini nggak ada yang belanja senapan angin saja, tapi paket full set. Kemarin itu paling minimal ada belanja yaitu senapan angin, pompa, dan teleskop saja. Kalau yang lain, wos, banyak sekali. Dari ada senapan angin, satu paketnya itu ada senapan angin, ada pompa, ada teleskop, ada beberapa benda-benda yang lain. Bahkan kemarin ada satu paket itu orderannya yang langsung double, senapan angin 2, dan pompanya kalau nggak salah 1. Kemarin itu, wah, pokoknya kemarin padat banget dan masih belum bisa saya buatkan vlognya karena kita juga terburu-buru mengejar waktu. Dan di walaupun kita terburu-buru mengejar waktu, tetap untuk quality controlnya dan check up senapan angin kita nggak asal-asalan. Kita benar-benar memaksimalkan, benar-benar memastikan unit yang kami kirimkan itu tidak ada kendala sama sekali dan tidak ada cacat sama sekali ya. Jadi sudah melewati banyak tahap-tahap, banyak proses, sehingga senapan angin ini benar-benar kualitasnya terbagus, terkeren, dan tidak ada kendala sama sekali ketika waktu dikirim. Dan semoga untuk unit yang kemarin-kemarin yang saya atau teman-teman atau tim yang check up atau tes dan sebagainya tidak ada kendala setelah sampai di lokasi Sobat Hunter yang kemarin sudah order. Oke, nah sekaligus saya ingin menghimbau bagi teman-teman, ya seperti biasa, kalau belanja senapan angin online itu harus waspada dan hati-hati, karena di luar banyak sekali ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan reseller atau penjual senapan angin terpercaya. Jadi teman-teman harus waspada ketika belanja. Apapun belanjanya secara online itu bisa berakibat kalau kurang tepat belanjanya atau kurang teliti belanjanya bisa menjadi korban penipuan. Kasusnya sudah banyak sekali, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, saya pernah menyinggung penipuan-penipuan seperti di beberapa video channel YouTube-nya Pancasona Official yang channel resmi, dan ini juga beberapa sudah saya berikan sebuah video yang mungkin khusus untuk bagi teman-teman yang pengen belanja senapan angin secara online yang mungkin masih pemula. Kalau yang teman-teman lama yang sering order di kami itu nggak perlu ya, langsung baru-baru teman-teman cari apa unitnya ada, oke, transfer uang, kalau kita barang kita transfer, barang kita kirim. Bahkan kalau teman-teman yang masih pemula pengen belanja senapan angin secara aman, bisa pakai sistem COD, yaitu pakai via ekspedisinya Pos Indonesia, karena
kami itu bekerjasama dengan Pos Indonesia, yaitu memberikan pelayanan belanja senapan angin secara COD, yaitu bayar di tempat. Jadi teman-teman tinggal pilih senapan anginnya saja. Oke, nanti untuk proses bayarnya di tempat, kalau sudah barangnya sampai, sudah barangnya diterima oleh si pembeli atau konsumen, nanti uangnya baru dititipkan lewat kurirnya. Tapi catatan, untuk sistem belanja senapan angin sistem COD lewat via Pos Indonesia ini, teman-teman harus bayar ongkos kirim terlebih dahulu ya. Semisal teman-teman belanja senapan angin PC Bocap nih ke Kalimantan, nah kita cek dulu ongkos kirimnya lewat aplikasi di Pos Indonesia nya. Kalau ketemu harganya, harga senapan anginnya sama seperti yang sudah saya berikan di video-video sebelumnya, mungkin dengan customer service akan diumumkan terlebih dahulu untuk harganya berapa senapan anginnya dan ongkos kirimnya berapa. Nah teman-teman yang harus diperhatikan kalau teman-teman belanja sistem COD lewat Pos Indonesia seperti yang aplikasi yang ada di kami, yaitu harus teman-teman transfer ongkos kirimnya terlebih dahulu, dan nanti sisanya nominal belanjanya itu diserahkan ketika kurirnya itu sudah tiba di lokasi teman-teman dan sudah menyerahkan barang yang diorder. Jadi kurang lebih seperti itu, dan saya sangat merekomendasikan ini bagi teman-teman yang nggak pengen kasus menipuan, atau yang kedua teman-teman bingung bagaimana cara belanja senapan angin online yang aman. Tapi ingat, untuk sistem COD ini biaya ongkos kirimnya agak sedikit mahal dibandingkan dengan belanja langsung via transfer lewat rekening. Jadi teman-teman bisa pilih aja sesuka kebutuhan juga. Kalau teman-teman dirasa masih ragu, aduh saya ragu di belanja senapan angin, bisa aja lewat sistem COD. Kalau enggak, seperti yang ada di kami, itu tenang saja. Sebenarnya menyarankan kalau belanja di kami itu langsung transfer ke nomor rekening perusahaan ya, yang selalu saya cantumkan di video ini, yang ada di dalam deskripsi juga, atas namanya tuh CV Sabar Terima Sejahtera, banknya itu Bank BRI, yang dimana itu adalah nomor rekening resmi dari perusahaan CV Sabar Terima Sejahtera yang bergerak di bidang menjual senapan angin atau menjual perlengkapan olahraga, khususnya untuk olahraga outdoor dan lain sebagainya. Di situ sudah lengkap panduannya. Nanti kalau teman-teman masih bingung atau masih ragu, tenang saja, ada customer service di kami itu yang siap melayani teman-teman ketika mungkin teman-teman cari senapan angin berkualitas atau pengen konsultasi seputar senapan angin, bisa langsung dilayani oleh mbak customer service-nya. Bahkan ada fitur khusus yang mungkin hanya ada di kami, setiap pembelian atau setiap mau order itu teman-teman bisa diberikan kesempatan, yaitu melihat produknya langsung dengan cara video call lewat WhatsApp. Jadi teman-teman kan sudah ada fitur WhatsApp nih yang mungkin lebih mudah untuk pengerjaan atau mungkin pekerjaan sehari-hari. Nah teman-teman tinggal video call aja ke kami, pengen lihat unitnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, dan jenis senapan anginnya itu benar-benar ada atau tidak, bisa langsung video call. Kebetulan di belakang saya itu ada beberapa senapan angin, dan bahkan di depan saya ini ada banyak. Saya putar dulu aja ya, supaya ini beberapa senapan angin yang ada di kami, ada PCP, ada yang gejuk, ada yang uklik, di sebelah sana itu ada yang masuk ke sini, itu ada semuanya lengkap. Ini yang PCP-PCP yang tadi sudah saya singgung, ini PCP Bocap yang paling legendaris, yang paling banyak diminati. Kemarin itu saya, kalau nggak salah, periode minggu kemarin saya menghadirkan kurang lebihnya ada 30 piece atau 30 pucuk senapan angin PCP Bocap Predator seperti ini. Nah, dalam waktu kurang lebih 2 minggu, 1 minggu lebih beberapa hari itu sudah sold out semua. Dan ini untuk periode bulan ini, minggu awal atau minggu tengah ini, yes, tengah-tengah awal ya, itu sudah saya siapkan stoknya, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dari kemarin ambil saya ada 35 piece, ini tinggal 12 saja. Nah teman-teman bisa pilih salah satu atau salah dua kebutuhan selera, ini tergantung dari teman-teman. Yang jelas barang di kami berkualitas. Yang kedua, kami selalu memberikan tanggung jawab garansi resmi dari pabrik ketika mungkin senapan angin digunakan ada kendala. Ini kendalanya kalau kendala dari senapan anginnya ya. Kalau kendala dari penggunanya itu bisa dilihat penggunanya itu penggunanya tepat atau tidak, itu bisa dilihat, dan itu kami siap bantu juga. Tapi ada potongan atau cash biaya yang mungkin harus dibayarkan langsung oleh si konsumen terhadap sesuai kerusakannya. Tapi kita tetap bantu. Kita tetap bantu karena di sini untuk bagian di gudangnya kan ada di bagian saya. Dan mungkin teman-teman kalau pengen konsultasi mengenai kendala atau konsultasi seputar produknya, itu bisa lewat saya atau langsung dibantu dengan mbak customer service-nya, itu Mbak Iris dan Mbak Laila, itu ada di bagian depan. Nanti kalau teman-teman pengen belajar di sana, boleh nanti dilayani langsung dengan mereka berdua. Atau
teman-teman bisa belanja lewat marketplace resmi Panasona Official yang linknya sudah saya cantumkan di video ini. Linknya itu ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli dan sebagainya, itu lengkap di sana semuanya. Ada banyak sekali produk yang bisa dipilih, mulai dari senapan angin, perlengkapan berburu, pernak-pernik, aksesoris senapan angin dan sebagainya, ada semua lengkap di sana. Ya, oke. Ini kebetulan saya ada orderan masih satu yang dicetak surat jalan, karena hari ini ada 10. Nah, yang beberapa ini sudah mau transfer pelunasan, tapi yang beberapa ini sudah lunas, tapi untuk alamatnya kurang jelas. Jadi ada beberapa konsumen itu belanja di kami itu namanya gede, langsung transfer, langsung di apa, langsung menghubungi, Pak, ini barangnya, ini untuk apa, uangnya sudah saya transfer. Memang uangnya sudah masuk, tapi beliau tidak mengirimkan alamat lengkapnya. Nah, jadi kita masih bingung, jadi kita masih mencari informasi. Mungkin kita telepon lagi habis ini, ya, untuk memastikan alamat yang dituju itu benar, nggak keliru, oke? Seperti itu kurang lebih teman-teman, kegiatan saya di gudang itu, ya, sisi lain kita harus mengecek barang senapan angin yang ada di gudang semuanya itu benar-benar dengan performa terbaik, dengan benar-benar performa yang andalan, ya. Yang kedua, memastikan perlengkapan yang diorder itu sesuai yang tertulis di surat jalan. Yang ketiga, maintenance atau mungkin penataan produk sesuai yang mudah dihafal dan mungkin mudah untuk proses nanti kedepannya packing, terus buat beberapa konten video dan sebagainya, itu lebih mudah. Jadi nggak dicampur dari satu, walaupun ini tak satu tempat ya, satu tempat gede nih. Nah, itu kita bagi mengkelompokkan menjadi senapan angin sejuk sendiri, senapan angin PCP juga sendiri, senapan angin hukik juga sendiri. Berbagai jenis dan berbagai ukuran saya kelompokkan masing-masing. Jadi teman-teman nanti lebih mudah ketika langsung service pengen video call ke teman-teman, teman-teman mau cari senapan angin A, B, C, D dan lain sebagainya, itu tinggal tunjukkan aja lewat video call. Lebih mudah ya teman-teman. Nah, itu salah satu fitur canggih yang sudah dirilis oleh beberapa teknologi yang ada di luar negeri, itu bisa bisa lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi, untuk berbagi informasi dan sebagainya, itu lebih mudah. Enggak kayak dulu susah harus pakai apa ya, social media itu juga jarang-jarang ya. Zaman saya itu masih jarang banget. Tapi alhamdulillah untuk hari ini masih banyak sekali social media yang bisa digunakan ya, dengan pasti dengan bijak. Oke. Seperti itu untuk teman-teman. Mungkin teman-teman ada kritik dan saran dari saya hari ini, bisa aja tulis kolom komentar, nanti akan saya berikan komentar juga balasan. Yang intinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman dan saudara-saudaraku di seluruh Indonesia sudah berkunjung, sudah menonton video saya, yang sudah memberikan support dan masukannya, itu terima kasih banyak. Itu sangat membangun dari saya pribadi, karakter saya pribadi, dan juga membangun salah satu ini gudangnya senapan angin terbesar yang lokasinya dari Gede Jawa Timur. Berbagai jenis senapan angin semuanya ada di sana. Oke? Mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis saja di kolom komentar, atau ingin request bisa langsung hubungi saja nomor yang ada di kolom deskripsi, atau bisa juga lewat komentar. Kami akan selalu pantau, kami akan buatkan video secara berkala, tapi satu persatu ya, nggak bisa bareng karena tenaga dan waktu juga terbatas. Yang jelas sehat selalu untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Hari ini vlog gudang senapan angin tanggal 14 Desember tahun 2021 jam 10 pas ya, jam 10.00 waktu Indonesia, 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya tutup, saya pamit untuk diri, saya harus packing juga hari ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya teman-teman. Sekian, terima kasih, salam dari Kediri Jawa Timur, joss terbaik.